Sebelum berhijab, Dewi Sandra adalah penyanyi dengan genre R&B. Dan di atas panggung, ia selalu tampil seksi dan energi kala berjoget. Namun ketika ia sudah menjalankan kewajiban sebagai wanita muslimah, yakni menutup auratnya, Dewi Sandra tak pernah lagi memperlihatkan goyangan asiknya di atas panggung. Namun diakui mantan istri Surya Saputra ini, di depan suami, Dewi Sandra sering mempertontonkan show yang spesial, di mana hanya kepada suaminya lah Dewi Sandra memperlihatkan jogetannya. Kalau joget-joget, saya masih joget-joget di rumah, tapi di depan suami aja. Jadi hanya dia yang dapat show spesial saya. Berhijab bukan berarti karir bermusik Dewi Sandra menjadi terhenti. Ia masih menjalani profesi yang sudah lama ia tekuni itu. Hanya saja, kini di dalam karya-karya lagunya, Dewi ingin menyuguhkan pesan moral bagi para pendengarnya. Kalau dari dulu kan, ya dibilang Dewi Sandra musiknya R&B, blah, 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 itu kembali lagi aku gak pernah mengkotak-kotakan musik aku. Musik aku adalah intinya musik gitu. Aku juga senang dengan dunia tarik suara dan aku juga gak mau bilang bahwa musik yang kemarin saya rekaman, kebetulan judulnya Aku Pulang, itu juga maknanya sangat dalam. Dan nanti akan menjadi soundtrack dari film Haji Backpacker, insya Allah bulan Oktober akan keluar. Tapi lagunya saya gak tahu. Kemarin kita habis rekaman, diselip-selipin padahal pengennya tidur. Tapi ya itu kembali, karena aku merasa ini bagus banget, pesannya tuh bagus banget. Jadi benar-benar aku lakukan dari hati, karena apa yang disampaikan itu tuh juga aku merasakan. Jadi insya Allah gak hanya sinetron ini, tapi apapun yang saya lakukan mulai detik ini sampai ke depan selalu akan ada message-message yang ingin kita share supaya kita tetap bisa bangkit dari apapun.